subscribe dulu dong dan tombol loncengnya ya. Ngunyah yuk, enak, mantap. Mami, kalau udah makan, aku ngunyah lagi ya. Oke, Mami masak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Mami Yaya Channel. Ngunyah yuk, enak, mantap. Kali ini Mami mau masak. Tada! Menunya adalah kue tiao. Ini tadi udah Mami marinade. Kasih udang asin, garam, dan lain-lain. Nanti Mami catat ya, ada beberapa ingredientsnya. Kita sudah kasih biar meresap bumbunya, tadi itu udah lumayan lama juga ya, setengah jaman, jadi sudah wangi mie-nya, kue tiaunya sudah wangi seperti ini. Kelihatan nggak ya, agak jauh ya, sudah agak coklat ya, karena Mami tadi udah kasih apa, sauri, ada kecap Inggris, kecap bule. Terus di sini kita ada penggorengan. Nanti Mami tinggal tambah minyak gorengnya. Dan kita punya toppingnya adalah sosis dan ampla. Amplanya belum Mami potong. Mami udah cuci tangan ya, bersih ya. Di sini ada toge. Dan sini ada sawinya. Buat campurannya. Kita punya telur 3. Wah, maaf ya, pesawat lewat. Papi mau pergi kerja dulu. Di sini emang kalau pesawat sering kedengeran. Jadi baru. Maaf ya, ada suara pesawat. Ini ada, ini tadi Mami udah chop bawang putih, bawang merah. Mami chop seperti ini. Tuh, lebih praktis. Zaman milenial kita pakai yang praktis-praktis saja. Ini murah, Mami beli kisaran harga 25 ribuan lah. Sudah menjadi cincang-cincang lembut. Dan ini ada daun bawang yang sudah diiris-iris. Mami potong dulu ya amplanya ya. Di sini banyak suara-suara anak-anak sambil berenang. Jadi nanti habis berenang kita makan. Yuyayi. Oh, aku lapar. Oke. Sebelum kita masak, subscribe dulu dong dan tekan tombol loncengnya. 1, 2, 3. Terima kasih. Mami potong dulu. Amplanya. Kita iris-iris sesuai selera ya, Bunda. Bunda-bunda di rumah yang lagi masak. Kalau Mami seperti ini saja, kayaknya ada yang kelipisan ya. Oke. Nanti biar ada rasa yang dikers-kers digigit gitu. Kalau anak-anak sudah Mami sediakan untuk potongan sosisnya. Nah, kalau misalnya habis berenang kan biasa anak-anak lapar tuh. Mami kan renang gak berenang, tapi lapar. Makanan yang praktis, bahan yang ada di rumah aja kita olah menjadi kudapan. Di pagi hari bisa, di siang hari bisa. Oke, siap. Kita nyalakan dulu kompornya. Masa bohong? Oke, kita masukkan minyak ya. Oh ya, oke.
Kita tunggu panas. Ini sudah panas, tapi jangan dicemplungin jarinya ya. Berbahaya. Oke, pertama kita masukkan tadi potongannya, bawang putih, bawang merah. Oke. Mami perlu senjel. Oh, sepertinya ini aja. Biar lebih keren. Tuh, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Harum. Harum pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Dia muter sendiri. Atraksi ya. Asumsi keluar. Tuh, jarang-jarang kan? Ini magic. Bukan sihir, bukan sulap. Kan? Oh, terbalik ya. Ada apa sih, Ara? Sudah harum. Sudah agak kuning keemasan ya. Kita putar lagi. Ya. Oh, baunya wangi. Tuh kata Ara baunya wangi. Udah bau wangi gimana sih? Harum. Ya kan? Kita masukkan yang bagian agak keras ya, Shay. Bismillahirrahmanirrahim. Smells good. Hati-hati ya, Mam. Masukkannya karena minyaknya panas, khawatirnya ciprat-ciprat. Bahasanya apa ini? Ciprat-ciprat. Oke. Kita masukkan sosisnya. Sosis dan bakso. Oke. Oseng-oseng lagi. Goyang-goyang lagi, coy. Sampai harum dan warnanya kecoklatan ya, Bunda. Baru kali ini nih Mami masak dilihatin nih depan kamera nih agak-agak gugup. Teriak lagi. Wangi ya? Oh, kegeser-geser dia. Jadi tidak ke center nih, tidak di tengah. Oke. Masih kita tunggu kurang lebih 5 menit lagi. Oke, karena ada amplanya ya. Amplanya kan memang harus butuh waktu ya. Kalau baksonya kan masih boleh lah. Kompor kayaknya lebih enak nih, kompor listrik. Penggorengannya itu yang agak datar, jadi nggak begini-begini. Tapi karena Mami yang datar lupa nyimpen di mana, udahlah sedapatnya aja yang begini ya guys. Ya Bunda di rumah. Tapi itu sih pilihan ya. Biasanya Mami pakai yang rata begitu, jadi tidak mutar. Abang gendang. Karena ini kompor induction, kompor induksi. Jadi kalau kita pegang wajannya aman guys, tidak panas. Makanya Mami tidak pakai kain kan, atau apalah ya untuk alat pegang itu. Nah ini Mami aman. Cecempal bos. Cecempal, tak cecempal sudah banyak. Cecempal, aduh gusti. Cecempal. Jadi kalau anak-anak ikut gabung, ikut oseng-oseng. Ini sepertinya udah. Kita pakai telur, terserah Mami ya. Ini selera, mau 2 atau 3 itu selera saya. Kalau di rumah ada 1, boleh. Mami masih manual ya, diketok-ketok dulu kan. Tuh, emak-emak kampung begini. Tuh kan, ya dibuyar kan. Ya dibuyar. Maaf ya, ini belum safe profesional. Masya Allah, dibuyar. Jadi ketok dulu coy. Bismillahirrahmanirrahim. Kita goyang lagi coy. Telur ketiga.
Mami belum canggih. Ya, masuk. Oh my god. Accident, guys. Seperti itulah Mami kalau lagi masak ya, rame. Belum canggih-canggih banget. Ada sisaan pakai masuk ya. Biarin aja lah. Ini kan buat menu rumah. Bukan buat jual. Seperti inilah penampakannya. Kita kasih bumbu penyedap dan garam. Kalau Mami ala-ala chef, lihat ya. Ini kita pinggirin kan. Udah keren loh ya. Terus lada. Masya Allah, berjuang. Apa tadi ya Mami yang lupa ya, yang Masya Allah Mami ini dulu. Oh iya, rasa sapi, perasa, penyedap. Satu kotak saja, seperti ini. Oke, satu kemasan. Ini Ara udah kedinginan habis berenang. Mami repot lagi. Bentar ya. Bentar, daripada gosong. Oh, berbahaya. Wow. Berikutnya adalah kita masukkan kue tiaw. Sedikit kita goyang ya. Karena udah kedinginan ya. Menyesal. Anda akan menyesal, Mami. Mami masaknya agak banyak karena kebetulan di hari Minggu ini saudara lagi pada ngumpul. Lumayan buat dapat kita. Baiklah. Yami sudah lapar ya. Bersabar. Mami pakai kecap Inggris. Kita coba dua dulu, nanti kalau kurang boleh ditambah, oke? Okay? Kalau kelebihan nggak bingung nantinya. Oke, okay, dan sekarang ada kita kecap manis, kecap bengong. Terserah sih mereknya, tidak perlu fanatik dengan satu merek. Kita putar aja begini deh. Soet. Mami tidak ada takaran, namun juga mama, oke? Mami matikan dulu. Sekarang kita on lagi. Itu nyala minyak. Iya dong. Tidak pakai oki. Ini canggih ya. Canggih. Kita goyang-goyang. Sampai ditungguin sama Ara. Nggak panas kan? Tawa dia. Anaknya kedinginan. Belum bersih-bersih. Nungguin jatah makan siang. Yummy. Lumayan juga ini ya, kue tiaunya banyak jadi goyangnya lumayan. Olahraga. Kita masukkan ya, kita tokin dulu ya. Sedikit-sedikit. Aku mau masuk.
Boleh. Tangannya mau nyet banget sih. Go. Oke. Okay. Tambahin satu lagi. Lumayan banyak togennya. Harap bisa. Harap ambil kursi dulu ya. Harap ambil kursi dulu deh. Kursi mana? Itu kursi yang merah tuh. Kak, tolongin dia, Kak. Masak-masak, tumis-tumis. Anak perempuan kan seperti itu. Ada tekstur togenya, kalau masih crunchy, kres-kres kita kan enak ya. Mami orang senang, kalau senangnya kan lalapan tuh. Nah, anggap gue iya lalapan. So, wow. Goyang. Ya, panas Mami dipegang. Enggak. Itu Mami jagoan. Ayo, ayo aja muter. Aduh, ayo muter. Ini daun sawi. Maafkan ada suara-suara motor lewat. Sekir. Oh, maaf. Maaf sayang. Aku mau cobain. Satu. Aku mau cobain. Oke. Kapan kelarin nanti masuk ini modelannya. Enak banget. Oke. Okay. Beli aduk nanti kemana? Goyang. Masalah. Pakai sendok aja nanti kalau ini non jangan pakai tangan. Tidak pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya Mami lupa cerita, ini daun bawang. Konsen sama Ara. Bismillahirrahmanirrahim. Mami goyang lagi. Aduh, keluar asapnya. Tadi kurang panas, guys. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Badannya ya, Mami? Iya. Aku mau. Oh iya, iya. Kakak sekali, Ara sekali, oke. Okay. Nah, arah sekarang kasih sedikit aja kakak, setengah aja kak. Setengah, oke. Okay. Setengah kak, begini kak, setengah gitu. Enggak, enggak bisa. Ya, cukup. Yes. Garamnya kurang. Tadi udah ya? Udah, tapi baru satu kali. Aduh, harum, Mam. Oh, harum namanya. Kita kasih ini kak. Wow. Mirsa, masih ada togenya, Mami tambahin aja deh ya. Ayo. Aku mau. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Oh kan, sudah. Berhasil ya. Tutup cairannya. Allah Rabbana la ilaha illallah. Sudah cukup. Accident. Kaget. Rusuh. Bisa Papi masukin kamera aja ya. Harap malu. Aduh, Mami jadi mau lunyah, yuk. Gak sabar deh.
langsung kayak ada ininya, rasa-rasa mentega gitu ya. Daun-daun lewat kedengeran ya. Betawi. Ada pesawat, motor lewat, ondel-ondel. Wah, big soundnya banyak kan Mami kan. Tuh, Mami tambahkan. Tadi anak-anak sudah kroyok sedikit-sedikit. Sudah jatah. Kita jatah pada nih. Muter-muter nungguin masakan. Kedinginan kau ya. Cobain. Mangkoknya mana? Mangkoknya mana? Oke. Masakan rumah sederhana, makan rame-rame, kue tiaw dengan modal yang terlalu tidak terlalu mahal. This is kue tiaw, the best in the world. Oh, so sweet, the best in the world. So sweet, itu karena dia lagi lapar guys. Best. Sepertinya sudah. Ayo kita santap. Udah lemaknya. Udah oke ya. Oke. Kita pindahkan ke. Oh salah. Mami lupa. Mami sudah menyediakan ini. Ini yang tadi awalnya yang masih ada bumbunya. Aku mau pulang. Matikan dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ntar dulu. Nanti akan terjadi kecelakaan lagi. Kita rapikan dulu. Jatah Mami. Bukan lagi. Mami harus piring besar. Ya kan? Mami suka ada amplanya. Wow. Ini itu kliknya itu. Kita lakukan dari apa namanya? Wajannya itu. Enggak panas. Ini tahun panas guys. Jadi ini pegang anak-anak nih. Kan padahal dari api. Cepat, pemirsa sudah banyak yang menunggu. Apinya boleh dimasak, jangan yang itu saya. Itu panas, kalau itu panas. Ada sebagian pantat-pantatnya, penggorengannya ada yang sedikit busuk. Tapi Mami pilih-pilih. Alhamdulillah, selesai.
sederhana. This is it, masakan Mami Yaya. Ngunyah yi. Happy. Ara belum selesai kan? Tuh. Udah yuk. Enak, mantap. Baik. Mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Mami makan ampelanya. Pertama. Aku pertama keningnya. Lalu sosisnya. Aku mau sosisnya. Ini. Luar biasa. Tongkenya, sawinya. Aku jadi semangat banget. Kurang sedikit kalau. Sosisnya guys. Mami yang masak. Mami yang kelaparan. Ampelnya masih crunchy. Suapan terakhir. Dia jatuh. Mami gak bisa makan saya minim ya. Alhamdulillah. Thanks for watching. Don't forget to like, comment.